Lepas tu dah Hero 7 bagus. Kenapa aku beli Hero 8? Kenapa aku tak beli Hero 7? Okay, assalamualaikum dan hi guys. Apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG. Yo. Okay guys, so dalam video kali ini, video unboxing lagi. Yang mana aku dah lama nak buat unboxing ni. Macam apa tengok tajuk video ni, ni adalah Hero 8. So ya, kita tengok pagi je kita unboxing. So aku beli kamera ni dekat Shopee dan hampir dekat 2 minggu lebih baru nak sampai dekat aku. So aku ingatkan aku dah kena scam lah, memang lama sebab item ni pre-order. Dan kita tengok lah dalam dia macam mana kan. So aku tengok packaging dia macam ni ya, tak ada kotak, tak ada apa. So ya, yeah. Okay, dan harga Hero 8 yang aku beli ni adalah RM1,299. So boleh dikatakan kedai yang aku beli ni adalah yang paling murah aku jumpa lah dekat dalam Shopee tu. Sebab kedai lain memang harga dia dekat RM1,500 lah, RM1,300 ataupun RM1,499, hampir RM1,500. So ini dia Hero 8 guys. Tapi dia tulis kat sini special bundle lah, aku tak tahu lah. Hanya aku tahu aku beli GoPro Hero 8 ni adalah yang basic. So memang dapat kamera semata-mata, tapi aku tak tahu kat sini dia ada tulis special bundle. So tak tahu dapat apa lagi dalam ni. Oh, dekat belah bawah guys. Dia punya ni. Dapat buka dia. Boleh tarik sini. Ha, itu dia. Okey. Okey, nice. Dapat dengan bag. So memang nice lah. Biasanya yang aku tengok macam Hero 5, Hero 6 dia dapat macam box yang plastik kan. Itu memang boleh buang lah. Even aku beli 360 pun dapat box yang biasa yang memang untuk kotak ah. Tak ada macam ni. Ini dapat seketul bag, memang nice lah kan. Fuh lama. Tengok dalam. Serius lah. Aku tak expect yang dapat package yang macam ni. Sebab dalam Shopee yang aku beli tu, tempat yang aku beli tu, situ dia beritahu yang dapat kamera, dapat mounting, tu je dengan bateri. So aku tak expect dapat casing, sebab aku ada beli casing asing. Ni, aku dah beli satu casing housing Hero 8 yang lain. Sebab memang dalam package yang dia bagi tu, ambil yang basic, RM1,299. Aku tak expect dapat macam ni sekali bag. Ditulis dekat kotak ni special bundle. Aku macam pelik dah. So memang rezeki aku lah kan. So dekat dalam ni ada manual book apa semua. So apa yang dapat dekat sini, casing yang mana aku tak expect akan ada, silikon cover. Ini yang paling penting ni, Hero 8. Orang panggil mounting set dia lah. So memang nice. Ni dia bagi siap. Tapi benda-benda ni aku tak macam perlukan sangat pun, sebab aku dah ada banyak. Memang nice lah. Sebab memang aku expect dapat yang basic, betul-betul basic lah. Dapat GoPro, lepas tu dengan benda ni, ni dapat agak nice lah dengan bag dia lagi kan. Terbaik lah. So sekarang ni berbalik kepada sebab kenapa aku beli Hero 8 dan bukan Hero 7 dan bukan Hero 9, 10 ataupun 5 dan 6 kan. So first, kita pergi dekat Hero 5 dengan 6. So sebelum ni, macam yang tahu, aku pakai Hero 4. Dan Hero 4 ni dengan 5 dan 6 tu tak jauh. Dan Hero 5 dengan 6 dah memang orang panggil dah outdated lah pada aku, sebab dah tak ada stok yang GoPro jual. So memang susah nak cari yang baru. So 5, 6 dah out of aku punya option. So yang tinggal sekarang ni 7, 8 dengan 9, 10. Jadi 9 dengan 10 bukan aku tak mau beli. Siapa cakap 9 dengan 10 ni tak bagus? Memang bagus lah, sebab yang tu antara yang model latest sekali kan. Cuma 9 dengan 10 out of aku punya budget, dan aku tak boleh nak angkat Hero 9 ataupun Hero 10. Jadi yang tinggal sekarang ni dalam option aku 7 dengan 8. Dan kalau hampa tanya kebanyakan motor vlogger, memang mereka akan suggest untuk ambil Hero 7. Sebab apa? Sebab Hero 7, perbezaan dengan Hero 8 yang paling ketara dan paling penting sekali kenapa orang tak mahu ambil Hero 8 adalah sebab lens Hero 8 ni tak boleh tukar. Macam Hero 7, lens depan dia ni, cover lens depan dia ni, hampa boleh pusing dan boleh cabut buka in case kalau ada damage dekat dia punya screen depan, dekat depan lens dia ni. So itu pada aku strong point kenapa orang suggest untuk ambil Hero 7 instead of ambil Hero 8. Dan yang kedua, kenapa orang banyak suggest Hero 7 dan daripada Hero 8 adalah dia punya tempat ni. Apa boleh tengok compartment dekat sini ni. Okey. Kalau macam Hero 7, compartment bateri
dengan memory card, dengan type C, dia split. So, compartment, kalau tak salah aku, compartment Hero 7 untuk bateri dekat bahagian bawah, macam biasa, macam Hero 5, Hero 4. Dan untuk dia punya slot type C dengan memory card dekat bahagian tepi. Tapi untuk Hero 8, dia punya slot semua slot, slot bateri, slot type C, slot memory card duduk dekat satu bahagian. Nampak tak dekat sini? Duduk dalam satu bahagian. Jadi masalah dia adalah bila kita buat motor vlog ataupun cucuk type C untuk adapter mic kan, bahagian sini akan terdedah. Dia akan jadi macam ni. Dia akan terdedah macam ni. So dekat sini kawasan bateri, dan dekat sini jugalah untuk cucuk type C adapter, dia akan terdedah macam ni. Kalau Hero 7 dia dekat bahagian bawah, so bateri memang tak kacau. Dan dekat sini terdedah terlampau banyak pendedahan dengan bateri. So agak chances untuk kena ayak masuk dalam GoPro Hero 8 ni sangat-sangat tinggi. Itulah antara sebab yang strong kenapa motor vlogger tak suggest untuk ambil Hero 8. Bayangkan kalau kata kena batu ataupun kena damage dekat dia punya lens ni, hampa kena beli GoPro baru. Kalau hampa tak mau beli GoPro baru, hampa nak kena pergi tukar ni. Dia punya benda ni memang susah nak, dia punya depan aku tak pastilah. Kalau kata damage dekat bahagian sini, dia kena tukar seketul ni sekali, depan ni ataupun macam mana. Tapi memang banyak sikit lah kerja. Kira hampa tak boleh lah beli dia punya lens tu, hampa nak tukar sendiri kan. Beli kat Shopee dia punya lens, cover lens depan tu untuk tukar macam Hero 7. Lepas tu dah Hero 7 bagus, kenapa aku beli Hero 8? Kenapa aku tak beli Hero 7? Adalah sebab dia punya harga dengan Hero 7 tak jauh beza. Beza lebih kurang dalam Hero 7 baru lebih kurang RM1,050, dan Hero 8 macam aku cakap tadi RM1,299. Tambah lebih kurang, beza lebih kurang RM200 macam tu ya, RM200-250 macam tu. Dan hampa akan dapat HyperSmooth 2.0. So untuk Hero 7 itu adalah model yang pertama, iaitu HyperSmooth 1.0, dan Hero 8 adalah model yang kedua, dia upgrade sikit. HyperSmooth 2.0, Hero 9 3.0, Hero 10 4.0 punya HyperSmooth. So tambah sikit aku boleh dapat model yang agak panggil HyperSmooth dah improve daripada Hero 7 kan. Sebab tu aku ambil Hero 8. Yang kedua perbezaan dia adalah bitrate dia. Untuk Hero 7, maksimum bitrate yang dia boleh rekod adalah 78 bitrate. Yang mana kalau Hero 8 dia boleh max sampai 100 Mbps. So bitrate ni apa dia? Bitrate ni senang cerita, bila hampa rekod video tu, video yang hampa rekod tu akan lagi berat, lagi berat, dan dia lagi sharp lah dia punya video yang hampa rekod tu. So bitrate dekat sini Hero 8 dah improve lah daripada Hero 7. So untuk counter problem lens tak boleh tukar dengan kerisauan takut masuk ayak dekat kawasan sini kan, so aku ada cara untuk selesaikan problem kalau takut masuk ayak dekat kawasan sini dengan masalah lens ni. Okay, so inilah cara penyelesaian kalau hampa takut beli Hero 8 dan lens tu takut calang ke, takut damage ke, jatuh rosak ke apa kan. So problem dia, hampa beli Hero 8 waterproof housing. Okay, haa ni dia. So kebanyakan motor vlogger ataupun orang vlogging yang menggunakan mic adapter, dia akan pakai satu housing, housing yang mana bawah dia tu boleh slot in adapter. So kebanyakan motor vlogger Hero 7 pakai, dia akan pakai housing yang macam ni, dan bawah dia ada satu slot in untuk adapter. So memang aku plan nak pakai yang tu. Untuk Hero 8 pun ada housing tu, tapi masalah dengan housing tu, dia tak ada cover lens depan ni. So dia memang direct daripada dia pegang body je housing tu, lepas tu hampa boleh slot in dekat belah bawah. So untuk menyelesaikan masalah kerisauan aku takut lens calak ke apa kan, so aku beli satu housing waterproof yang mana agak kualiti lah, agak mahal juga brand ni kan, dan aku akan pakai nanti. So untuk menyelesaikan masalah dekat sini kan, waterproof jadi dia memang tak ada lubang, so aku kena modify sikit untuk buat lubang kawasan ni. Dan lagi satu, untuk solve problem yang benda alah ni, yang orang cakap sekali dengan bateri ni kan, sekali dengan bateri ni kalau takut masuk ayak, aku ada beli satu benda lagi ya, daripada Ulanzi, iaitu plastik cover lid untuk GoPro Hero 8. Ni dia, daripada Ulanzi, yang mana dia punya cover ni dah siap-siap lubang dengan untuk slot type C saja. Takkan aku nak tebuk yang original ni pula kan. Yang original ni dia punya material macam besi sikit, aluminium. Ni boleh tengok. Yang ni plastik. Tu. Okey, senang je nak masuk. Simple. Settle. Terus selesai masalah
untuk type C nanti. So nanti aku hanya masukkan macam ni. Okay, so siap setup motor vlog aku yang baru. Haa, dah lah. So ni baru settle part housing. So nanti aku akan tebuk satu lubang dekat sini untuk masukkan slot adapter. So adapter pun aku dah beli ni. Pengguna GoPro Hero 5 dan ke atas semua perlukan mic GoPro adapter ni. Dan ni dia boleh support sampai Hero 10 kalau tak salah aku. Daripada Hero 5, Hero 6, Hero 7, Hero 8 semua pakai adapter yang sama. So agak mudah tapi agak pricey. So satu adapter yang kecil macam ni lebih kurang 200 lebih. GoPro pandai buat bisnes. Kalau untuk adapter 360 RM50 je. So inilah setup dia. Hero 8 cuma nanti kena buat lubang lah dekat sini. Kena modify sikit untuk buat lubang adapter tu masuk. So selesailah masalah yang mana lens calang ke, lens damage ke, takut nak kena tukar ke, tak ada. So lepas ni pakai housing ni, janganlah buka. Kenapa aku berani ambil risiko untuk buat motor vlog dan pakai Hero 8 yang mana lens dia tak boleh tukar? Sebab apa? Sebab aku dah pakai Hero 4 yang mana lens tak boleh tukar juga 3 tahun dan tak ada masalah dekat lens dia. Ni problem dia, image sensor dia yang problem. Tapi dekat lens dia walaupun tak boleh cabut, tak boleh tukar kan, aku boleh pakai sampai 3 tahun. Even sampai sekarang pun sebenarnya boleh pakai lagi kalau aku tukar image sensor dia. Tapi dah tak ada, barang dah tak ada. Sebab tu aku takut nak ambil GoPro yang tak latest sangat model dah. 7 tu still latest lah kan, untuk 2-3 tahun yang akan datang ni. Tapi kemudian hari barang GoPro tu akan kurang. So aku cuba ambil yang aku mampu lah, Hero 8 kan. So Hero 8 agak latest lah kalau compare dengan Hero 7. Itu sebab aku ambil yang agak latest. Dan walaupun orang cakap lens tak boleh tukar, tapi aku rasa tu bukan satu isu yang besar sangat. Pakai GoPro Hero 4 pun lens tak boleh tukar juga, mesti tak ada masalah kalau kita pandai guna dan pandai jagalah. So untuk selesaikan masalah tu, sebab tu kita perlukan housing dia. So yeah, beli housing lain dan aku nak kena tebuk housing dia nanti untuk buat modify. Setup helmet dengan setup audio dekat helmet baru aku nanti, tu kita akan sambung dalam next part lah. Cuma aku tak tahu lagi sekarang ni, aku tak decide lagi helmet mana yang aku nak buat setup motor vlog tu. Helmet HJC ke helmet Zeus, sampai sekarang aku masih tak boleh nak decide. Tapi tak apalah, nanti kita tengoklah yang mana satu aku rasa ngam kan. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao.